Hai Gengski, siapa nih yang gak kenal gaya mewah hidup Raffi Ahmad? Hampir semua yang nempel di badan Raffi pasti bermerek kelas 1 dunia alias branded internasional. Gak ada yang murah geng, semuanya jutaan sampai miliaran rupiah. Mulai dari jam tangan, sepatu, baju, topi, kaos, daleman, pokoknya semua outfit Raffi mahal banget deh. Belum kalau dihitung rumah, mobil, dan juga gaya liburannya nih. Tapi ada yang beda nih, geng, sama adik bungsunya, Chana Sadika. Nanas yang lagi hamil 7 bulan ini ternyata malah doyan barang-barang murah. Beda banget deh, geng. Kayak bumi dan langit dibandingin sama Raffi Ahmad. Menariknya lagi, geng, nggak cuma Chanas yang doyan barang-barang murah, tapi juga si Paula Verhoeven, istri Baim Wong yang sama-sama lagi hamil 7 bulan. Keduanya malah kompak berburu aneka barang keperluan bayi yang harganya super duper miring banget di pasar tradisional. Tapi kalau aku nggak tahu deh nanti. Mama ya, jiwa mama. Jiwanya mama tahu, cuman ada, tapi untuk tahu harga kayak per kilo bawang, lombok, cabai gitu aku nggak tahu. Cuman ntar pokoknya tawar aja. Ya, tawar aja. Tawar aja dulu. Guys. Ini baju semua guys. Ini kita baju lucu banget. Mau lihat-lihat kan biasa belanja di luar negeri. Kita belanja di Pondok Kampung. Baju bayi di mana mbak? Ini baju bayi. Hah? Mana? Itu di depan. Oh ini. Oh pas banget. Kita mau lihat. Ada baju baru, tapi ini mah untuk anak. Untuk bayi Thanos kali itu. bayi apa? Serem nggak bayi baru lahir? Segede itu. Nih warna-warni, ini berapaan bu? Nih atasnya ini tuh biar di laut. biar di laut. Biar anaknya suka nanti laut. Ini apa ini? Celana dalam. Ini untuk emaknya. Lihat kan gimana adik Raffi dan istrinya Mbak Imbong gak canggung blusukan ke pasar tradisional yang terkenal sangat panas dan gerah. Barangnya sih murah banget semuanya deh. Tapi yang namanya calon emak-emak udah dikasih murah aja masih aja semangat nawar. Lusin 6. Sama satu lusin ini berapa? 12 ribu. Harganya 12 ribu. Harganya 12 ribu. Bukan harga. Harganya Pak Om. Pak Om. Oh harganya gue tahu satu. Itu 12 ribu. Jadi yang mana ini? Mahal banget. 50 lah. 45. Sedikit banget. Gue nawar cuma 5 ribu ya. Jadi belinya mana dulu nih? Aku aja yang tawar ini. Nawar cuma 5 ribu. 10.000 dua mbak. Jadi dua nih yang satu nih. Masa baju baby 5.000-an? Masa baju baby 5.000-an? Baju baby 5.000-an. Ini lucu banget ya, super cute. Iya. Ini celana doang ini? Berapa ini celana doang? Iya. Iya. Kok mikir dulu sih? Iya makanya. Ayo mbak. 150. Sini. Pokoknya ikan asin, ikan yang asin. Ini apa? Ikan bakar. Oh, semua. Borong ya, enggak mau ya, borong. Aku gini, ini kayak yang ada di majalah kemarin saya simpan, saya potong, saya taruh di rumah. Iya. Sama suaminya, iya benar deh. Lu sama cabai hijaunya seperapat. Timun pakai enggak timun? Kok kecil-kecil banget lu brokoli yang lagi mini. Dong enggak beli apa? Enggak, aku udah. Ini sama ini 10 20. Entang. Ini jualnya 18. 5.000, 7.000, 12, 18, 23, 30, 37, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 154. Wow, jago loh dia. Cepat banget, Bu. Lebih cepat dari kalkulator. Iya. Itu 54 ya. Ini Raffi Ahmad di sini. Raffi? Iya. Ini adiknya. Ini Raffi Ahmad. Gimana sih? Mama Ami di sini. Iya, dimaafin. Kan ada di sini. Mama Ami. 154. Nih, ambil aja sisanya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya.
Bombay berapa Bombay? 26 ke setengah deh. Ya. 35 x 5 = 40. 40 sama 45. 85. Buat nyambel. Buat nyambel. Mau nitip dulu apa mau langsung? Nggak, langsung aja. Nih, ambil aja buat sisanya. Nggak mau. Kembali. Jangan. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih. Gak apa-apa. Makasih ya. Kasih yang orang lain saja. Oh, kasih orang. Ya ampun, baik banget baik ibunya. Kasih, makasih, ya. Bu. Sama-sama. Gimana nih gengski, tertarik gak ikut belanja barang-barang murah kayak Paulo dan Nanas? Jangan lupa saksikan Selebtoob TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.